Okay. Boom. Boom pula dah. Apa ni? Beam. Yang kedua. Okay. Ni kalau korang perasan video kali ni, ni part ni dia agak meluas ya. Ha, tadi aku menggunakan telefon yang tak ada wide angle. Ha, yang ni aku pakai telefon yang ada wide angle. Kalau korang nak tahu telefon apa yang aku guna, korang komen lah. Nanti aku jawab kat sana. Telefon tak mahal pun, murah-murah aje. Tapi dia punya teknologi tu adalah. Aku tak nak duduk dekat-dekat sangat. Nak mengutamakan keselamatan. Ha. Kita tengok sebelah sana. MAN TJS ya kawan-kawan. 33480. Ambil video cara Abang Hazlan kasing ke reverse keluar. Okay. Dua-dua dah isi, barulah dia akan jadi stable. Bila isi sebelah, dia akan jadi macam sengit sikit. Biasalah. Okay. Sekarang beam dah siap isi. Ha, nak buat apa? Kita tengok cara Abang Azlan kasi ikat. Menggunakan tiga rantai, tiga level block. Okay. Tengok bunga daya ni. Spot red. Okay. Level block sebelah sana, untuk depan sana. Untuk depan sana. Untuk depan ni level block belah kiri.
kat atas pun boleh. Ya, macam-macam cara mana ikat ni. Mana yang mudah? Ha. Mana yang mudah? Mana yang selamat? Ha. Cangkuk macam tu pun boleh. Atas kesesuaian lah. Atas kesesuaian dan kreativiti driver. Ha, dia macam-macam cara kalau kita nak cangkuk ni. Selalu kena ikat. Untuk safety lah, kita kena ikat lah. So dia pagar belah sana. Kita akan tengok nanti Abazin akan saya reverse. Macam mana dia reverse dengan muatan beam 25 meter. Ni rantai besar juga rantai ni. Ni 10 tan. Okey. Okey, ni dia level block sebelah sini. Kita tunggu kat depan sana. Tengok cara Abang Zainal kasi reverse. Kita tengok cara Abang Zainal kasi reverse. Bukan senang ya nak reverse kalau trailer panjang macam ni. Lima meter panjang beam. Ini lori TKC. Abang Zainal Kassim nak hantar beam ni dekat Bagan Datuk ya. Bagan Datuk. Aku tak dapat nak ikut sebab 30 hari bulan ni aku ada test lesen. Lesen lori lah kan. Jadi aku pun tak dapat ikut. Sebab lepas Abang Zainal Kassim isi beam dekat Bagan Datuk, dia akan isi beam dekat apa ni, hantar beam dekat Bagan Datuk, isi pula dekat Tanjung Malim, hantar dekat Jalan Jelatik. Okay, jom kita tengok cara abang ni masuk buat isi beam macam mana. Saja, stay tune guys for next video. Thank you for watching.